Udah, ayo di jalan. Mbahnya ini naik, megang kaki saya Bang Jo. Jadi posisi sawahnya itu di bawah saya jalan. Pegang kaki saya. Jangan neko. Berdoa dulu yang kusuk. Dari depan ininya gak masuk Bang Jo. Saya berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Ada yang ngaminin? Di kamar itu Bang Jo. Sama omnya bilang. Aku yang tadi diisi sama nenek mana? Ini om. Langsung gitu? Iya. Api dikasih. Api. Ya, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Wah, narasumber kak gua kali ini. Wah, ini orang jauh ini. Jauh ini. Kalian yang mungkin udah banyak ngelihat channel-channel horor ya, udah sering ngelihat orang ini seliuran lah istilahnya. Siapa lagi kalau bukan Mas Oji. Siapa gua? Ah, ini jauh-jauh dari Purwokerto ya. Siapa jauh? Bukan main, bukan main nih. Gimana Jakarta? Panas. Panas banget Bang Jo. Beda sama Purwokerto. Nah, kali ini Mas Oji ini mau bagi cerita ya. Kalau enggak salah waktu itu ya. Tentang lu menemani temen lu ya? Ya, temennya om. Temennya om. Siap. Yang awalnya dikira mau mendaki. Mendaki, gak yeah. Taunya malah ke hal lain nih. Iya. Yeah. Di sebuah alas ya. Iya. Yeah. Pokoknya gitulah. Alas mana nih boleh kasih tau gak nih? Privasi aja Bang. Oh, privasi. Ini alasnya rahasia nih. Siap. Ini cerita panjang coy. Jadi gue saranin kalian nih, yang ngopi siapin kopi. Yang ngeteh siapin teh, yang ngair. Sediain air. Oke, biar kalian gak kering. Nah, udah gak usah lama-lama lagi ya. Gue juga penasaran nih. Gue baru baca sekilas doang nih ceritanya Mas Oji. Biar gue surprise gitu kan. Kayak gimana sih ceritanya sewaktu beliau ini menemani teman omnya mendaki. Siap. Mode horror akti. Nah, Ji. Gimana itu awal ceritanya waktu lu diajak teman om lu buat mendaki, nggak taunya malah nyasar. Itu gimana sih ceritanya? Cerita awalnya itu, ya sebelumnya saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngucapin terima kasih buat Bang Jo yang udah mau berbagi cerita saya nih Bang Jo. Mau menerima cerita saya nih. Nih kehormatan gue dapet narasumber. Tapi ini alhamdulillah sih sama keluarga, sama teman juga boleh diceritain Bang Jo. Alhamdulillah, siap. Jadi nggak sekedar saya nulis saja Bang Jo, saya mau berbagi cerita ini buat pengalaman buat teman-teman, entah itu yang sudah tua atau yang masih muda, janganlah sampai kayak beliau ini. Buat pelajaran ya? Buat pelajaran. Jadi awal ceritanya itu liburan semester 2, kenaikan mau kelas 2 Bang Jo, kelas 2 SMK 2018. Itu dari awal tuh teman kan namanya biasa naki bareng Bang Jo, Mas waktunya free nggak liburan, teman bilang gitu. Katakanlah ini temen nih kalau saya sapa nih di sekolahan biasanya sapa Jojon. Oh, karena ngelawakan banget Bang Jo, kayak anak biasa gitu. Lah Mas Jojon ini kalau di rumah disapanya Mas Eko. Nama aslinya Mas Eko. Mas, ini om mau ketemu, mau minta tolong diporterin buat naik gunung. Mau ke gunung mana Mas? Artinya gitu, itu posisi masih nongkrong-nongkrong anak muda malam-malam. Ya besok pagi ke rumah aja. Ya, singkat cerita tuh pagi-paginya ke rumah Mas Eko ini Mas. Pagi ke situ, sama omnya nih masih pakai adat pakaian Jawa gitu, pakai blangkon, terus kayak habis nganu adat lah, pakai keris belakang. Mas masuk dulu ke sana ke saung. Jadi modelnya kayak gubuk gitu Bang Jo kecil. Saya duduk di situ, terus depannya baru bakar dupa, omnya datang, Mas, saya mau mendaki ke satu tempat, bisa nggak? Wah, insya Allah bisa Om, tapi ya namanya saya baru mulai mendaki gunung belum pernah, waktu itu tuh posisi belum pernah yang namanya mendaki sama orang tua Om. Oh gitu. Mendaki kalau membawa tamu tuh pasti masih muda-muda lah, itu udah lumayan tua, ya udah. Gak apa-apa Ji, aman.
yang penting mau enggak, tapi bayaran enggak begitu besar, bilang gitu. Wah, saya mikir kan lagi sekolah nih, om, liburan. Lumayan lah seripilan, kayak dalam hati, bang. Gas aja lah. Udah, om, saya yang sambil gas. Logistik gimana, mas? Terserah om, kalau om mau beli sendiri, ya nanti saya tinggal packing-packing tas. Oh, enggak, Ji. Nih, saya ada uang. Waktu itu masih 500 ribu. Buat logistik. Logistik berapa orang, om? 4 orang. Saya, kamu, sama murid-murid saya dua itu di belakang. Oh, yaudah-udah, om. Siap. Itu pulang, itu hari kelimanya liburan sekolah. Berarti hari keenamnya, Bang Jo. Hari ketujuhnya, pagi-pagi banget, harus sudah di rumah temen. Jam 6 itu udah packing-packing segala macem. Hari ketujuhnya jam 8:30 berangkat dari Purwokerto. Yang ikut tuh supirnya ini bisa dibilang yang paling tua lah muridnya di situ. Anggap aja ini apa orangnya nggak ikut. Jadi selama pendakian itu cuma saya berdua sama omnya ini. Oke. Namanya Om Salim. Oke. Dua ini cuma nganterin sama ngikutin aja. Karena omnya nggak mau capek nyepirin mobil. Udah saya sama om jalan santai-santai. Kok jalannya jauh banget kayak gitu. Ini posisi dari Purwokerto udah 5-6 jam, Bang Jo, perjalanan. Istirahat di daerah Solo waktu itu. Istirahat, omnya ini bilang, kalau mau sholat, sholat dulu. Wah, saya belum sholat duhur tadi, lapas terus. Minta izin buat sholat tuh nggak boleh, Bang Jo. Udah jalan aja jalan, nanti kalau udah sampai baru. Di Solo kan jadinya udah masukin waktu asar tuh, Bang Jo. Iya. Tanggung banget belum ada asar. Nunggu di mobil, ketiduran. Baru tiduran ngelip gini, Bang Jo. Lagi enak-enak. Kayak ada yang nepuk. Pulang aja. Jangan lanjut. Itu siapa? Itu di samping telinga dengar banget, Bang Jo. Suara doang? Suara doang. Ada yang nepuk. Tapi di mobil udah gak ada orang. Di mobil posisi udah pada di depan warkop lagi ngopi-ngopi. Apa ya, dalam hati saya waktu itu, Bang Jo, ini kayaknya udah nggak beres nih dari sini. Tapi pikiran tuh masih positive thinking terus, Bang Jo. Ah, nggak mungkin tadi halusinasi nih. Azan udah langsung ke masjid, jamak kan sama asar sekalian, bilang sama om, udah om, udah makan dulu sini, makan mie di warkop, makanlah, makan santai, jalan. Ini kita jalan agak ngebut ya, bilang gitu ke supirnya nih, ke muridnya. Oke, dari sini kira-kira masih berapa jam, om? Ya, 10 jam, 11 jam lah. Saya kaget lagi, Bang Jo. Kok lama bener? Dari Purwokerto, logika saya tuh nggak apa naik gunung-gunung yang jauh lah. Mungkin itu pikiran saya Jawa Timur, Bang Jo. Yeah. Gunung-gunung di Jawa Timur. Oh, gunung Jawa Timur nih. Oke, nggak apa-apa. Ikutin. Sampailah di salah satu desa sebelum ke tempat itu. Katanya gunung. Kok ini bukan gunung nih? Minggir ke jalan, itu posisi udah tengah malam, Bang Jo. Bisa dihitung di Solo itu berarti jam 4 sore, Bang Jo. Okay. Sampai 10 jam, sekitar jam 2 pagi dini hari itu saya baru sampai kampung sebelum ke situ. Kampung terakhir. Sampai di situ baru bilang, kamu nemenin saya buat nyari suatu mustika. Saya langsung gini, Bang Jo. Lemes banget muka. Astagfirullahaladzim. Mustika apaan, om? Udah, nanti kamu tahu. Saya langsung flashback di mobil, Bang. Berarti yang di mobil bener nih. Pulang aja. Jangan dilanjutin. Udah, singkat cerita itu tidur di mobil, om. Tidur di mobil, saya sama om di belakang. Ini dua ini muridnya di depan. Singkat cerita, nggak tidur nggak lama kan, Bang Jo? Namanya tidur di mobil, tidur ayam lah. Iya. Udah azan subuh, om, saya ke masjid. Iya, saya ajakin kan ini berdua, mas-masnya ini, mas, ayo ke masjid. Nggak mau ngomong, kayak gini doang. Oh, sudah, mungkin beda agama mungkin. Okay, saya kata, iya. Saya menghormati lah, saya ke masjid, selesai sholat. Habis ini ke warung dulu, nyari warung sebelah sini. Yang ada makanan-makanan kita makan baru naik. Berapa jam, om? Naik, saya kata gitu kan. Wah, deket kok, tenang aja. Masa bisa naik gunung, naik jalan datar gini capek. Namanya anak muda kan gengsi, om. Bang, iya dah. Oke, siap.
pagi-pagi santai, om tapi saya mau ke WC dulu nih. Itu posisi abis dari sholat balik ke mobil buat ngabarin mau ke WC dulu om, yeah. Bang, buang air kecil, ke WC. Nyari warung-warung tuh ternyata belum ada yang buka jam segitu bang. Buka itu adanya kata warga sekitar jam 7-an, jam 8. Terus omnya ini gak tahu apa bang. Kanannya gini, kalau dari kirinya ngitungnya jempol. Oh, langsung dua tangan zikir? Iya, gak tahu itu zikir, gak tahu hitung apa, saya gak tahu bang. Oh. Kalau saya positif thinking kan itu lagi zikir ya bang. Yeah. Oh, lagi zikir mungkin biarin. Terus ngeliat awan. Wah, meh mendung gitu. Bilang mau hujan. Perasaan panas banget bang Jo. Waktu itu matahari lagi baru-baru keluar. Baru sinar itu. Matahari tuh. Masa sih baru keluar masa udah mendung aja nih. Ada warung buka, pesan makanan. Bener, gerimis bang Jo. Wah. Ini bener-bener om ini tahu nih. Saya apa ya, positive thinking. Oh mungkin emang tadi cuacanya gitu om bisa memprediksi saya kata. Makan-makan-makan gak cerita. Pakai mantel Ji. Om, ini sih bukannya gimana-gimana om. Om kan gak pernah naik nih. Takutnya nanti kalau hujan-hujan tetap terabas kedinginan di trek. Atau nanti kayak hipo lah. Saya gak bawa pelangkat emergency bang. Yang aluminium foil tuh. Saya gak bawa SP juga. Cuma bawa matras dua, nesting, kompor, sama wajan buat masak, terus sama panci, terus sama logistik itu, sama baju, kanan kiri bawa dupa, dalamnya ada kemenyan, sama kembang tujuh rupa. Omnya ini cuma bawa DP kecil, sama kain kayak rajutan dari bambu-bambu gitu bang Jo. Gini, itu apa tas lempang yang rajutan itu isinya batu akik doang bang Jo. Sama satu keris kecil, tapi udah dibungkusin sama kain kafan. Oke. Jadi sebelum jalan itu udah dibuka dulu nih. Saya bawa ini sih. Ngeletakin di warung, ibunya cuma melongo doang, bang. Tapi ibunya ini kayak udah paham. Udah paham. Kayak udah paham. Oh, bapaknya mau ke sana? Iya, Bu. Pasti Bu udah tahu ya. Tapi hati-hati, Pak. Baru nih. 2 hari yang lalu belum pulang-pulang. Ada yang katanya udah ada yang lebih dari 1 bulan tuh belum pulang. Entah itu hilang, entah itu apa. Saya langsung down bang di situ bang. Astagfirullah nanti. Kalau bilang beneran nih di rumah kikir semua nih saya kata. Udah tenang sih, nggak bakal hilang. Dia tuh nggak berani ngucapin insya Allah atau apa nggak bang. Nggak bakal hilang, tenang aja itu doang. Beneran nih om. Iya, tenang. Insya Allah ya om. Iya udah, percaya aja sama om, percaya. Ya udah, saya ngikutin bang. Packing-packing saya bongkar tas lagi. Bu, izin ya bu, bongkar tas. Iya, pakai apa, saya taruh tas carry di tempat duduk yang dari bambu, anyaman bambu. Bongkar di situ, packing-packing. Om, ini dupa banyak banget. Gitu. Udah, dibawa. Iya, ternyata tuh ada satu kotak kecil gini bang, dari tanah liat. Isinya telur ayam kampung sama ayam kate udah mati. Ayam hitam tuh ayam kate. Ayam belung ya? Iya, ayam kate hitam. Di sini udah disikar. Darahnya dimasukin ke plastik. Pantes baunya kayak gini tadi di tas carry saya. Udah, gak apa-apa, dibawa. Logistik tuh sebisa mungkin gak saya masukin ke tas carrier om, bang. Karena itu kan udah barang-barangnya beliau nih. Saya bawa tas DP kecil buat taruh depan. Jadi logistik-logistik yang lumayan tuh saya masukin ke situ. Bawa tas DP ukuran 25-an lah di depan, tas carrier tinggi. Udah kayak mau naik gunung aja nih, ini padahal bukan gunung kayak kata. Udah Ji, ayo berangkat. Berangkat tuh sekitar jam 10-an dari situ bang. Ini muridnya Dubai ini cuma... Nggak ngomong. Sama om ini, sama om Salim. Jaga mobil hati-hati. Nanti kalau dikasih waktu itu bukan apa sih bang, gelang tapi dari kayak akar-akar gitu bang di muridnya dua itu. Kalau gelang itu getar, inget-inget cepetan, inget-inget. Saya nggak tahu inget-inget apa bang, inget-inget apa ya. Udah kamu nggak usah tahu Ji, nggak apa-apa, kamu ikut saya aja.
lah namanya udah dibayar kan bang. Iya yeah, iya. Yeah. Itu di rumah itu uang udah di saya bang. Dan saya kan mikirnya naik gunung. Jadi dikasih uang ya udah saya masukin kantong aja udah. Oke. Jalan tuh jalan trek pertama itu dari warga terakhir ini warung rumah-rumah warga habis itu kayak persawahan gitu bang. Sawah sawah-sawah lumayan luas lah. Jalan-jalan-jalan sampai di kayak apa jembatan bambu kecil ngelewatin hutan bambu. Suasana masuk hutan bambu itu bener-bener kayak nggak pernah dijamah orang bang Jo. Mas jalan sebelum ke ngelewatin jembatan ini ada kakek-kakek di ladang masih nyangkul. Mau kemana mas? Om yang jawabin Om Salim. Mau kesana kek. Sambil nunduk ini mau kesana kek. Udah hati-hati yang penting. Eh sarapan dulu tuh sarapan. Udah kek, udah mau jalan. Om Salim bilang gitu, saya cuma ngeliatin doang bang Jo. Posisi di situ bisa dibilang saya ini di belakangnya Om Salim tinggal ikutin aja lah. Yeah. Kemana beliau mau jalan kan beliau yang tahu jalannya. Udah ayo di jalan. Mbahnya ini naik megang kaki saya bang Jo. Jadi posisi sawahnya itu di bawah saya jalan. Megang kaki saya. Dia bilang gitu. Kakeknya bilang gitu bang Jo, jangan ikut. Om Salim itu udah di tengah-tengah jembatan. Gimana Ci? Bah, jangan dipegangin, langsung dipegang, dilepas. Oke. Hati-hati ya, hati-hati. Kayak gini tangannya. Makasih Mbah, makasih. Saya jalan gak lama dari situ di hutan bambu itu berdua sama Om Salim mutusin buat beristirahat dulu. Itu jalan dari desa menuju ke hutan bambu sebelum itu masuk hutan bambu itu setengah jaman lah setengah jam setengah sebelas. Jadi saya tuh orangnya kalau setiap dari pendakian pertama atau dari tempat saya titik awal pasti lihat jam dulu bang Jo. Oh jam segini nih saya perkirain estimasi setengah jam baru nyampe sini. Udah Ji minum ya. Jadi saya itu posisi kanan kiri kan emang dupa sama peralatan dia beliau ini bang Jo. Di depan sini cuma ada aqua kecil dua. Wah ini aman om, gak ada air sama sekali. Om ada jeligen kok di tas. Oh ternyata di tas depeknya om ada jeligen. Belum diisi air om? Belum, air sungai kan bersih. Nanti di sana ada air sungai juga. Oh berarti om pernah kesini nih. Pikiran saya gitu bang Jo. Soalnya dia tahu treknya. Dia tahu medannya, dia tahu jalurnya kayak gimana. Berarti positive thinking saya, dia tahu trek, udah pernah, tahu jalannya. Udah, deket kok sih dari sini. Iya. Jalan-jalan-jalan, ngelewatin hutan bambu itu, habis itu ngelewatin kayak hutan-hutan karet gitu bang Jo, pohon karet. Itu ada petani-petani juga, menun karet. Setahu saya, hutan di situ itu nggak ada pohon karet kayak gitu bang Jo. Setahu saya, kalau hutan-hutan kayak gitu, kok ini ada? Berarti ini masih di dataran bawah banget bang Jo. Dataran rendah lah, bukan dataran tinggi banget. Iya. Permisi bu, permisi. Tegur sapa sama petani-petani di situ, petani karet. Mau ke mana mas? Mau ke sana bu, ikut beliau. Oh, yaudah, yang penting hati-hati ya. Ada nih satu mas-mas lah, nggak pakai baju, pakai celana panjang kayak orang pedesaan. Terus ada golok di sini. Bentar mas, kalau mau ke sana, mas apal-apalin nih ya jalan-jalannya. Saya Insya Allah mas, insya Allah saya sudah hafal jalannya dari tadi sebelum ke sawahan, sebelum ke hutan bambu sama sini. Insya Allah saya sudah hafal, saya bilang sama masnya ini. Masnya, sebentar mas, bilang gitu bang Jo, natap gini kayak agak melotot. Sebentar mas, gimana mas? Tiba-tiba nih Om Salim dari depan, Ji jangan kelamaan waktunya. Beliau mau ngambil sesuatu. Masnya udah bilang gitu bang, ambil apaan mas? Mau bilang Om Salim, ayo udah cepetan sini. Udah saya langsung nusulin Om Salim bang. Posisi di situ saya belum dengerin mas-mas ini ngomong. Masnya langsung kembali nganuin pohon karetnya itu. Saya jalan-jalan sama Om Salim. Tiba di suatu rumah, bukan rumah sih ya, kayak gubuk gitu bang, kayak gubuk kecil, kayak di sawah-sawah gitulah. Cuma ini bentuknya agak ketutup. Ada satu nenek-nenek hidup di situ bang Jo, jauh dari pemukiman warga. Yang jadi logika saya itu lumayan bang Jo, jalan 45 menit sampai 1 jam lah.
nenek-neneknya tinggal di situ sendirian. Udah tua banget nenek-neneknya. Kalau diperkirain tuh agak gambaran saya agak gendut Mang Jo. Mm-hmm. Rambutnya udah putih-putih. Mukanya agak udah keriputan gitulah. Hidungnya mancung. Pakai kerudung gitu. Mm-hmm. Masya Allah, kalau masih muda cakep banget Mang Jo. Okay. Manis banget senyumnya. Mm-hmm. Udah gak ada giginya. Mm-hmm. Senyum. Mau kemana? Om Salim diem, duduk langsung di depan sawungnya beliau nih Bang Jo, cucunya mbahnya ini. Mau kesana Nek. Kamu dari mana? Dari Purwokerto Nek. Ya udah, sebentar ya. Tuh yang tadinya masih pakai pakaian kayak orang-orang dari ladang, dari sawah, langsung ganti pakai putih-putih Bang Jo. Pakai gamis putih, pakai kerudung putih. Megang tasbih langsung. Simbahnya itu. Mbah putrinya itu. Oke. Okay. Udah sini Nang, masuk. Kalau orang Jawa kan nang-nang kan anak lanang, Bang Jo. Yeah. Masuk. Masuk ke situ. Omnya ini enggak mau masuk. Udah Ji, lu aja yang masuk, saya di sini. Sambil ngerokok omnya di depan. Nah, itu posisi di situ langsung saya masuk, anginnya angin kencang, hujan. Saya masuk rumah itu angin kencang, hujan langsung. Omnya ini sialan, hujan segala ini nyampe sana malam, bilang gitu. Hmm. Nenek-neneknya keluar sambil lagi ini mukuk sambil pegang tasbih. Kamu di rumah orang, kamu yang sopan. Hmm. Kamu ilmu masih rendah aja, sombong. Neneknya bilang gitu Bang. Saya di situ kayak gini doang, diem aja. Udah gak berani ngomong dah, nenek-neneknya ini udah kayak udah naik darah mungkin, udah emosi. Bentar ya Nang, nenek ke belakang dulu. Iya Nek, saya duduk. Neneknya tuh ngambil minumannya masih kayak zaman dulu banget tuh Jo. Pakai yang dari tanah liat, tempat itu. Airnya. Iya, pakai kendi. Gelasnya juga sama Bang Jo. Dari tanah liat juga. Minum dulu Nang, minum dulu. Nenek ambilin masakan dulu ya di belakang. Iya, yang diambil singkong rebus Bang Jo. Oke. Okay. Dan kata ibarat kata udah disajiin, nggak dimakan kan nggak enak Bang Jo. Udah disediain. Maaf Nek, saya ambil ya Nek. Oh iya. Mau ambil air dulu. Saya tutupin gini kan minum. Neneknya ketawa Bang Jo. Ketawa. Adabnya bagus juga ya Nang. Dan gitu Bang Jo. Enggak Nek, saya juga masih belajar. Bagus, ikutin guru-guru yang kayak gitu. Nenek bilang gitu. Usahain kalau minum air, depannya ditutupin gitu, bener. Neneknya bilang gitu. Kalau makan, piring jangan sampai diangkat. Taruh di bawah. Iya Nek. Pokoknya di situ tuh neneknya ini ngajarin adab banget Bang Jo. Sampai satu ketika tuh neneknya bilang, Nang, tolong pompain air di belakang. Airnya tuh masih pakai pompaan gini Bang Jo, kayak zaman dulu. Iya. Saya pikir saya waktu itu ini rumah jauh banget dari rumah Bukiman penduduk. Warga, iya. Kok masih ada kayak gini? Udah gitu udah mau gelap. Ternyata HP berdering ada nasar. Oke. Okay. Wah, lama juga nih di sini saya kata. Tapi ngerasanya di situ cepet banget Bang Jo waktunya. Nang. Sholat dulu, nenek bilang gitu. Iya mbah, insya Allah. Ini saya mau wudhu dulu ya mbah, izin. Iya mbah, mau ngerebus. Kacang rebus dulu. Ke pawon, pawonnya itu, apa, tempat buat masaknya itu masih dari kayu Bang Jo, pawon. Kalau orang Jawa bilang pawon masih ngerebus, saya wudhu. Masuk ke kamar kan gak enak Bang Jo, nungguin doang di depan ini. Jadi ini kamar beliau, ini mungkin sebelahnya tempat buat sholat. Tapi saya gak berani masuk Bang Jo. Terus depan sini tuh tempat yang buat saya duduk sama neneknya itu dari kayu agak panjang lebar persegi. Saya duduk di situ sama neneknya. Neneknya agak di belakang lagi masak. Nek, maaf. Saya mau sholat tapi saya gak enak masuk, Nek. Udah masuk aja masuk, gak apa-apa. Ada sajadah, Nek. Ada, tinggal ambil. Saya ingat saya bawa sajadah, Bang Jo. Saya buka selarikan atas tas carrier, saya ambil sajadah. Saya taruh di tanah, baru mau buka selerekan mau masuk kamar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara ada yang ngucapin salam, Bang Jo. Dari dalam ruangan itu? Dari dalam kamar. Neneknya langsung ketawa di paun, Bang Jo. Biasa ada tamu disambut kalau yang baik. Oh gitu. Tuh, di situ otak udah astagfirullahaladzim. Traveling langsung nih. Apaan ya? Gak apa-apa. Nah, masuk aja, masuk sholat. Udah. Sholat, biasa, selesai. Tadinya gak bau harum, gak bau apa sama sekali, Bang Jo. Tiba-tiba bau parfum ciri khas kayak bekas selawatan pengajian gitu, Bang Jo. Kasturi. Iya. Itu wah nyengat banget di hidung. Terus neneknya lagi duduk di situ. Kalau nyium bau, selawatin aja, Nang. Kalau nyium bau, selawatin aja. Langsung megang tasbih sambil selawatan, zikir. Mau berdoa. Nang, berdoa dulu yang khusyuk. Dari depan neneknya gak masuk, Bang Jo. Saya berdoa, amin. Amin, amin, amin. Ada yang aminin? Di kamar itu, Bang Jo. Itu doa? Ada suara amin? Ada suara amin. Saya berdoa baru 3 atau 4 kali kok udah ada yang amin-amin terus. Lihat belakang. Anehnya tuh ketutupan korden, Bang Jo. Neneknya, gak usah ditengok, Nang. Tinggal berdoa aja. Padahal gak kelihatan, Bang Jo. Cuma ada kayak sentir doang. Di dalam ruangan itu ada sentir doang. Istimewa sih ini, kata saya gitu dalam hati, Bang Jo. Ini si Om masih di luar ya? Si Om masih di luar. Gak mau masuk sama sekali, Bang Jo. Saya selesai sholat. Terus panjang saya amin, Bang Jo. Ada yang aminin terus. Keluar dari kamar. Saya langsung sungkem sama neneknya. Saya ciumin tangannya. Langsung dielus-elus. Jadi anak pintar ya, Nang. Yang adabnya yang tinggi. Ilmu mah gak usah tinggi, gak apa-apa. Orang kalau punya adab, ilmunya setinggi apapun, gak punya adab, nol. Kosong, neneknya bilang gitu. Itu sama aja kamu belajar tinggi, gak menghormati orang tua, kamu dikutuk, udah celaka. Neneknya bilang gitu. Ya, Nek. Udah duduk-duduk sama nenek, makan. Langsung. Saya dari dalam itu bilang, Bang Jo, Om, masuk sini sama neneknya. Kan jaraknya itu gak jauh banget, deket, Bang Jo. Gak dengar mungkin karena hujan deras, saya keluar. Om, suruh masuk sama nenek. Enggak, saya di sini aja. Neneknya lagi-lagi ketawa, Bang Jo. Tawa aja di dalam rumah saya banyak santri. Gitu, Bang Jo. Bilang gitu banyak santri. Banyak santri nanya bilang gitu. Makanya si Om gak berani masuk. Bisa dibilang pikiran saya waktu itu mungkin Om ini bukan apa, kayak gesek lah, ada gesekan, Bang Jo. Yeah. Jadi gak berani masuk. Dah sebentar nanya bilang gitu. Ke belakang ngambil air di kendil, siramin ke depan rumah. Posisi masih gerimis, Bang Jo. Makai topi yang kayak petani itu yang bunter gini. Iya. Dari rajutan nyiramin pakai kendil itu, Om. Nah gitu dari tadi kek, saya suruh di sini aja, kamu ini ditolongin malah kayak gitu sama neneknya bilang gitu, Bang Jo. Udah itu saya di pintu cuma gini doang, diem, nggak berani bantah lah. Iya, udah diem aja ngeliatin mereka berdua ini kayak debat. Masuk. Neneknya duduk, saya duduk, omnya duduk. Jadi nenek sama saya hadap-hadapan, om sebelah sini, Bang Jo. Saya di depan, di apa kan naik kayak gini kursi, apa tempat duduknya itu. Kalau orang Jawa bilang amben, kayak amben. Duduk di situ. Udah dimakan-makan dulu. Nenek bikin hangat-hangat dulu ya. Bikin ngambil air hangat, air putih doang, Bang Jo. Kasihin. Omnya ini langsung minum. Omnya gitu, ini air kok asin banget, Nek. Saya minum dong, Bang. Penasaran kan? Anget, biasa aja. Wah, tukeran. Tukeran kan, Bang? Saya kasihin, yang punya saya kasihin ke Om Salim. Saya minum. Enggak asin, Om. Aneh banget, kata Om nih. Neneknya tuh di situ cuma kan udah gak ada giginya, Bang. Senyum aja gini. Tuh, senyumnya. Masya Allah banget, Bang. Ah, mukanya itu kayak berkarisma banget lah. Saya menatap matanya aja gak berani, Om, Bang, kayak gini doang.
Gak berani ngeliatin nunduk saya. Kalau kamu mau ke sana, ada beberapa yang harus kamu ingat pesan saya. Tadinya yang saya duduknya madep om nih gara-gara ngasih air, saya langsung duduk madep mbahnya gini bang. Iya. Yeah. Karena biar adab lah, namanya adab sama orang tua kan, ngeliatin sekalian bang. Saya duduk, saya megang gini. Ya mbah, gimana mbah? Saya insya Allah dengerin apa yang mbah ucapin, apa yang mbah omongin, saya dengerin. Om tiba-tiba, alah, gak usah didengerin. Orang tua gitu mah tahu apa. Ngomong gitu? Om Salim bilang gitu. Kamu ini ilmu seberapa sih? Coba sini, keluarin tenaga dalam kamu. Nenek bilangnya gitu. Tapi suaranya itu suara udah kayak nenek-nenek serak-serak pasnya gitu bang. Tangan kanannya ini gak berhenti-berhenti megang tasbih. Masih terus zikir. Om Salim tiba-tiba tangan mau kayak gini tuh sama mbahnya cuma diketawain. Cuma segitu kekuatannya. Saya di situ nggak tahu apa-apa bang, jadi latihan apa sih, nggak ada apa-apa. Saya nggak ngeliat, ya mungkin tenaga dalam yang mau jauh, tapi saya nggak tahu, nggak ngeliat apa sih, nggak tahu apa-apa. Saya nggak ngeliat apa-apa di situ. Sama neneknya udah nang ngasihin tasbih kecil ke saya, nanti ini ditaruh saku aja, nanti taruh tas. Oh ya nek, siap, insya Allah saya taruh saku saya terus. Kalau bisa agak dililitin, jadi di sabuk nih bang, bagian sabuk kan ada kainnya gini bang. Yeah, yeah, yeah. Saya jilat di situ bang Jo. Nih jilat pakai ini aja. Apaan ini nek? Udah tali. Talinya itu mau saya pegang, lumayan dingin bang Jo. Kamu juga pakai tali nih, bilang ke om gitu. Om pegang, panas, panas, bilang gitu bang Jo. Nenek, kalau mau ngerjain saya jangan gitu, Nek. Saya malu sama anak kecil ini kayak gini. Om bilang gitu. Sabar, Om, sabar. Saya tepuk-tepuk, sabar, Om, sabar. Sabar aja, sabar. Neneknya ketawa lagi. Kamu ini dibilangin di sini adabnya yang benar. Adabnya yang benar. Baru tuh dari kemarin masuk, belum keluar lagi. Tahu. Ada. Kata neneknya itu setiap orang yang mau masuk ke hutan ini, izin dulu ke situ. Bisa dibilang tuh, kalau ini menurut persepsi saya ya bang Jo, kayak kuncinya lah simbah itu, simbah putri itu. Terus mbah putrinya cuma apa namanya megang tasbih, masukin air tasbihnya ini ke dalam air ini, air buat minum yang dari batu itu bang Jo. Minum dulu ya nang. Saya minum lagi bang Jo, saking gak enaknya kan. Saya minum. Maaf mbah, ini air yang hangat gimana mbah? Udah diminum aja sekalian. Saya minum. Itu bener-bener kayak gelas gede, tapi dari tanah liat bang Jo. Bener-bener kayak zaman dulu. Wah, ini sih kayak bener-bener peradaban zaman dulu saya batin. Rumah gak ada lampu, gak ada apa bang Jo. Masih pakai sentir. Masak masih pakai kayu bakar. Masih di pawon. Nggak ada sumur, masih pakai pompa. Ditinggal di sebelum hutan sendirian, nggak ada orang sama sekali. Yang jadi pertanyaan saya, ngambil makanan di mana, turunnya gimana? Itu dia. Mbahnya tuh, saya waktu itu terlintas di situ. Mbahnya tuh ngeliatin saya gini, nggak usah dipikirin nang, mbah makannya dari mana. Saya nggak ngomong bang, cuma batin. Sama mikir, mbah tahu apa yang kamu pikirin. Udah nggak apa-apa mbah, insya Allah di sini sehat. Yang penting kamu keluar dari sana sehat walafiat, nggak apa-apa. Terus ngomong ke om, kamu kan yang dulu kesini nggak nemu-nemu kan? Oh, berarti bener udah pernah kesitu. Tebakan saya berarti waktu itu bener bang Jo. Yeah. Oh, berapa kali kesini kamu? Mbah bilang gitu, berapa kali mbah? Ya ketiga kalinya ketemu kok. Mbah langsung bilang gitu. Tapi coba kalau kamu bisa ngelewatin satu ini tempat yang menurut saya sakral, kata mbahnya bilang gitu. Langsung, sakral, kamu baru bisa ke tempat itu. Sakral, saya langsung tanya mbah,
maaf mbah, sakral dalam artian gimana mbah? Itu salah satu padepokan, banyak orang hilang di situ. Jadi entah itu dukun, entah itu kayak pengobatan alternatif, entah itu apa, ke situ itu mentok-mentok hilang di situ bang Jo. Makanya nggak semua orang bisa lewat. Nggak semua orang bisa lewat. Mbah Putri ini nunjukin 7 tempat, 7 apa aja yang nanti bakal dilewatin. Kamu dari sini lewatin sungai dulu, Sungai Rego Sukmo. Banyak langsung ngomong, dulu Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, kesini tuh buat tenangin diri, kamu kesini malah nyari benda-benda seperti itu. Mbah bilang gitu bang. Saya lagi-lagi di situ berpikiran benda pusaka ya biasalah, keris kayak atau kayak batu biasa. Kamu kalau bisa ngambil Mustika Ratu Ular itu, saya langsung geleng-geleng di situ. Saya benar-benar nggak ngomong nggak apa, mulut kayak kunci bang Jo. Geleng-geleng ngeliatin mbahnya ini, kamu bakal jadi orang besar. Mbahnya nunjuk gini, kamu bakal jadi orang besar. Tapi kalau kamu kuat, mbahnya bilang gitu. Terus mbahnya diem, saya diem, omnya diem. Saya tahu kamu kenapa ngajakin ini. Menunjuk saya bang Jo, saya diem kan. Kenapa mbah? Karena kamu orang pinter. Kamu itu adabnya bagus, langsung ditekenin, suaranya langsung tinggi. Kamu pinter, kamu adabnya bagus. Kamu sama orang tua sepan satunya bagus. Etikanya tahu, sholat lima waktunya yang ketinggalan. Sama om aja kamu masih menghormati. Padahal dia itu sombongnya minta ampun, kikir, tamak. Wah, sama mbahnya dijelasin tuh. Stop mbah, kalau pribadi saya gak usah dijelasin, om bilang gitu. Udah, saya di situ cuma diem aja. Ingat-ingat nang pesan mbah. Nanti kamu di Rogo Sukmo ngambil air, taruh di botol. Botolnya airnya keluarin sedikit sini, taruh ke kendilnya mbah. Botol di tas carrier itu saya ambil bang Jo. Di tas daypack saya ambil. Yang di tas carrier kan ada botol aqua yang kecil tuh bang Jo. Sama dupa saya ambil. Yang itu gak usah, itu buat nanti kamu minum. Air yang itu di tas kecil saya ambil, tuangin ke sini, tuangin, abisin semua ternyata bang Jo. Mbah, ini saya kosongan mbah. Iya nanti kosongan aja, deket kok dari sini sungai. Oh ya mbah siap. Ngobrol gak lama itu ternyata jam 12 malam bang Jo. Waduh. Di jam saya tuh Isa sama Marib gak kedengeran azan bang di HP. Tadi perasaan baru asar. Baru asar. Tapi waktu saya ngeliat jam gini, jam 12 malam. Mbahnya langsung, nang, sholat dulu di jamak. Maaf, mbah tadi gak ngingetin sholat. Maaf banget. Mbah sampai bilang gitu, bang. Nah, saya langsung, mbahnya mau sungkem, saya langsung turunin lagi, bang. Iya, sebisa mungkin saya serendah-rendahnya dari mbahnya. Gak apa-apa, mbah, gak apa-apa, mbah. Saya izin mau ke belakang, mbah. Iya, sholat dulu. Saya sholat, omnya ini duduk, madep ke depan gini, bang, Jo. Langsung. Ya anjir. Kayak semedi. Kayak semedi situ bang Jo. Langsung sama neneknya itu tawain. Kamu mau semedi di sini gitu neneknya ini. Kamu kalau mau nenangin hati sama sukmamu mau pergi di luar. Katanya sukmanya mau keluar bang Jo. Kata neneknya. Saya di belakang rumah itu dengar neneknya bilang gitu. Keluar. Saya selesai wudhu, langsung duduk. Ini apa yang tadinya Om Salim duduk di situ langsung kayak marah gitu, keluar enggak pakai sendal. Langsung keluar duduk di depan lagi. Posisi udah enggak hujan Bang Jo, tapi sedikit kabut. Langsung tuh di situ. Nek, saya habis sholat, maaf Nek, mau numpang istirahat. Iya ya udah istirahat di situ. Nenek mau masuk dulu sebentar. Masuk sebentar. Saya sholat selesai. Nang, sebentar, jangan tidur dulu. Gimana, Nek? Ini ada air zam-zam.
tadi nenek ambil. Kok air samsam? Kok ada? Kok ada? Dalam hati saya tuh, kok neneknya punya air samsam? Iya, alhamdulillah dulu nenek udah pernah naik haji. Alhamdulillah, saya kata. Leh, ini nanti bekal buat kamu minum selama di jalan. Jangan dihabisin ya. Emang kenapa, Nek? Enggak, pokoknya jangan sampai habis. Ya, Nek, ya, siap-siap. Saya masukin ke tas dipek lagi. Saya tidur di tempat itu, yang kayak nampan itu, kayak tempat buat duduknya itu tadi. Balai itu ya? Duduk di situ. Tapi kan namanya posisi dari bambu-bambu kan kalau ada getaran-getaran apa, dengeran Bang Jo. Yeah. Apalagi kalau di kayak gini kan, sek-sek-sek bunyi gitu kan. Tidur belum lama itu, lagi enak-enak tidur. Itu tempat saya tidur kayak dikanuin sama orang Bang Jo. Melek, ada anak kecil Bang Jo. Kecil? Anak kecil. Yang satu pakai sarung, pakai koko, saya masih inget banget pakai kopiah. Matanya kayak biru gitu Bang Jo. Terus masih megang Al-Quran sini, yang cowok, yang satu cewek, pakai mukena putih, sambil senyum. Abang, ajarin ngaji dong. Okay. Abang, ajarin ngaji dong. Saya yang tadinya tiduran gini, udah anak kecil. Dari tadi tuh, dari sore sampai malam, saya nggak lihat anak kecil Bang Jo. Langsung neneknya keluar dari kamar, buka korden. Kamu kalau ada orang yang pintar ngaji aja kesini pasti. Langsung saya, kamu naik, kamu naik. Neneknya nyuruh anak kecilnya naik. Turun sama neneknya ditarik, ikut sama saya dulu sini. Ke belakang rumah, gak jauh, masih megang lampu kayak gini, lampu obor. Pakai obor gini Bang Jo, jalan-jalan. Di makam Bang Jo. Itu tadi cucu saya. Itu makam cucunya? Saya langsung, Nek, maaf, berarti itu tadi siapa, Nek? Itu cucu saya. Astagfirullahaladzim. Nek, saya merinding, Nek. Gak apa-apa, cucu saya baik. Suka ngaji juga. Dulu ceritain langsung. Dulu nenek di sini udah lama. Di situ posisi masih kabut, Bang Jo. Mau cerita di situ, neneknya langsung, sebentar, nenek mau naik dulu. Naik, ternyata itu ada kayak candi kecil Bang Jo. Naik udah tangga, ada candi. Naruh ini obornya di situ. Yuk, balik ke rumah, langsung, Nang, yuk, temenin nenek ya, baca Yasin. Ya Nek, siap, insya Allah saya baca Yasin. Nenek baca Yasin, saya baca Yasin. Anak kecilnya itu masih di sebelah saya, Bang Jo. Dan kata neneknya kan itu makamnya, Bang Jo. Iya. Tapi saya yang lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada anak kecilnya itu, Bang Jo. Selesai Yasin. Makasih ya, Bang, udah dibacain. Gak ada, Bang Jo. Hilang. Alhamdulillah. Nenek gitu, alhamdulillah. Makasih. Enggak, Nek, saya makasih udah numpang tidur di sini. Udah dikasih jamuan. Udah enak, enggak kehujanan, saya bilang gitu. Neneknya langsung, kamu enggak usah bawa tenda. Neneknya tahu. Mungkin ngeliat tas carrier gede, mungkin tahu tenda mungkin neneknya. Tapi kata neneknya, selama orang yang masuk situ tuh kosongan. Cuma bawa badan doang. Enggak pernah ada yang sesiap Om Salim ini masuk. Saya baru tahu dari neneknya. Kamu megang ini. Satu Bang. Bungkusan kecil. Warnanya hitam. Ini satu. Taruh. Minyak Bang. Minyak apa? Warnanya hitam. Gak tahu minyak apaan. Jintan? Saya kurang paham. Tapi itu bau-baunya itu bau-bau amis. Oke. Minyak baunya amis Bang Jo. Ini kamu kalau nanti udah sampai, makanya langsung to the point sama saya. Kalau sampai masuk pada bukan itu, jangan lupa minyaknya ditaburin. Biar
entah kamu bisa keluar atau enggak, insya Allah kamu bisa keluar. Hanya bilang gitu. Kamu bisa keluar, ini bungkusan ini kamu kasih ke orang yang mimpin daripada bukan itu. Saya langsung, di situ tuh saya sempat ngebleng kepala Bang Jo. Apaan ini ya? Tadinya mikir happy-happy naik gunung, ternyata disuruh ke tempat kayak ginian. Udah, yang tadinya ngobrol sama neneknya ini udah agak lama, HP adzan subuh. Yang logika saya tuh Maghrib sama Isya gak denger adzan Bang Jo. HP-nya gak bunyi? Gak bunyi sama sekali. Pas subuh bunyi. Mungkin saya gak denger. Gak apa-apa. Nek, izin saya mau sholat dulu, mau wudu. Oh iya, silakan. Nenek juga mau manasin ini dulu nih, belum dipanasin, nanti nenek gak makan. Singkong sama kacangnya tuh dipanasin lagi Bang Jo, buat neneknya makan. Tuh waktu mau ngambil, gak sengaja nangis Bang Jo. Dalam artian, makan aja kayak gitu masih dipanasin, masih diangetin lah. Kalau kita di kota kan ibarat kata sekarang bisa makan, besok bisa ganti menu lagi. Itu neneknya bener-bener sederhana lah, Masya Allah banget neneknya itu. Wudu, selesai, neneknya, nih pacangu. Oh ya Nek, makasih banget Nek, makasih. Nanti nenek makan gimana? Nanti nenek tinggal ngambil ke bawah. Oh, langsung saya mudeng nih, oh berarti neneknya nanti ke bawah. Mungkin ngambil di ladang warga atau apa. Dikasih sangu itu, singkongnya itu masukin ke plastik putih. Saya ingat banget. Saya taruh di samping ini Bang, apa namanya, tempat buat naruh aqua itu, samping daypack. Taruh situ, aquanya saya masukin tas carrier. Sama omnya bilang, aqua yang tadi diisi sama nenek mana? Ini om. Hah? Langsung gitu? Iya. Api dikasih. Api? Saya ngeliatnya air Bang Jo. Langsung gini. Api dikasih. Hah? Air om? Enggak, itu api. Jangan diminum. Kata neneknya diminum. Neneknya langsung keluar. Posisi itu barang-barang udah di luar semua Bang Jo. Itu udah mau jalan. Habis subuh itu mau jalan langsung. Kamu gak usah ganggu cucu saya. Biarin, kamu punya keyakinan, cucu saya punya keyakinan. Cucu saya punya yang maha kuasa, yaitu Allah. Neneknya bilang gitu. Kalau kamu gak percaya sama Allah, gak apa-apa. Kamu udah bersekutu sama jin. Gak usah ngatur-ngatur cucu saya. Nenek bilang gitu. Terus langsung ngambil, gak tahu ngambil apa dari samping. Ternyata nyirih Bang Jo. Ya nyirih. Nenek. Mungkin gini. Udah jalan aja jalan. Nenek titip satu. Apa Nek? Nanti tolong ambilin. Batu kecil di bawah cekungan air. Bawa cekungan air. Yang mana cekungan air? Yang mana? Kan saya bingung Bang Jo. Nanti hati sama pikiran kamu pasti tertuju ke satu tempat itu. Iya Nek. Langsung neneknya ngambil kayak kain kecil. Warnanya hitam. Kasih ke saya. Udah kalau kamu bingung, ini taruh aja di mana kamu duduk. Nanti juga kamu ngelihat. Oh ya Nek. Saya pamit ya Nek. Saya ciumin, saya sungkem. Ya udah sehat-sehat, dilus-lus kepala. Sebentar, dicium jilat saya Bang Jo. Sehat-sehat ya, dijaga Om. Jangan jauh-jauh dari Om. Bingung, harusnya saya yang dijagain sama Om. Kok saya yang harus jagain Om? Saya katakan Bang Jo. Waduh, ini deh gini, kayak enak nih. Ya udah, berangkat ya Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan. Start dari situ, lihat jam 5:30. Tambah lagi posisi logistik tuh belum dipakai sama sekali Bang Jo, belum dipakai makan, belum dipakai apa, masih di dalam tas. Jalan nggak lama itu ngelewatin jalan setapak lah, mungkin neneknya itu biasa nyari kayu di situ, udah kelihatan jalan orang biasa lewat. Jalan turun kayak gini baru tuh sungainya Bang, Sungai Rogosukmo. Iya, Sungai Rogosukmonya itu. Oh iya, saya tadi kata nenek suruh ngambil air.
sedikit nggak apa-apa, yang penting masukin ke botol. Ya, ah saya ke situ turun, saya ngucapin salam. Om Salim ini cuma gini, Panjo. Tepak, tepak, tepak. Ditepok air. Airnya ditepok. Saya mau ambil air aja. Assalamualaikum, permisi mbak. Kayak minum, seger banget airnya emang, Panjo. Dia cuma tampakin. Ngucapinnya itu suaranya agak berat. Kulo putune pada mriki mbah. Plok, plok, plok. Tiga kali. Artinya apa tadi? Artinya cucunya datang mbah. Oh. Yang tadinya itu airnya nggak begitu deras bang, jauh dari atas. Waktu Om Salim nepok, bus banjir deres. Bang Jo. Saya, aduh, kan jalannya ke sana. Ini banjir gimana ngelewatin, saya kata. Udah, tenang. Diam aja di sini, diam. Diam, agak mundur. Jangan deket sungai, diam. Yang tadinya airnya tenang, waktu habis banjir nggak lama itu, buaya putih, Bang Jo. Wah, buaya putih lewat. Buaya putih nggak jalan, nggak cepet, Bang Jo, pelan. Terus Om Salim deketin, ngelus-ngelus, izin mbah, langsung gini, izin mbah, langsung buaya putihnya dibasin ekor, Om Salim mental. Mm-mm. Padahal ngibasinnya itu bukan ke badannya Om Salim bang, ke tanah. Om Salim mental. Om Salimnya mental, dan saya nggak ngerasain getaran dari buaya putihnya itu. Saya seumur-umur ngeliat buaya putih ke mata teranjang saya tuh di situ bang Jo, di sungai itu. Terus buaya putihnya kayak ke dalam nggak kelihatan, air langsung normal, standar lagi nggak banjir. Langsung Om nggak apa-apa Om, nggak apa-apa. Tadi Om kurang sopan jadi mungkin itu kayak hukuman. Ayo jalan. Oh yang mental itu ya? Iya. Jadi kata neneknya kan kalau ngelewatin sungai itu, kalau orang yang nggak bersih nggak bisa lewatin. Kita berdua bisa ngelewatin kan berarti alhamdulillahnya bersih mungkin Bang Jo. Om Salimnya juga bersih, jalan. Jalan dari sungai itu setelah banjir itu agak lama itu sekitar jam 8. Jadi saya dari nenek ke tempat sungai itu setengah jam, duduk setengah jam, lama 2 jam, jam 8. Bisa dibilang nunggu banjirnya itu duduk di situ 2 jam Bang Jo. Yang tadinya mau ngemil-ngemil tuh makanan logistik masih utuh tuh di situ, belum dipakai sama sekali. Terus 2 jam ngapain aja tuh? Yang ngeliatin banjir itu omnya cuma bilang diem, jangan ngomong. Udah jadi serba salah Bang Jo, mau megang HP nggak ada sinyal kan. Baterai juga nggak bawa PB, takut habis. Udah taruh di tas aja, udah diem. Ngelewatin sungai itu, badannya Om Salim getar Bang Jo. Getar maksudnya? Tadi kan saya di belakangnya Om Salim. Iya. Oh, kayak kejang-kejang gitu ya? Iya. Tapi posisi kaki masih diem aja Bang Jo, nggak bisa jalan lagi. Saya yang namanya mau nepuk aja kayak ragu-ragu Bang Jo. Takutnya kan kesetrum atau apalah. Tapi logika saya itu di air Bang Jo. Masa ya bisa kesetrum. Langsung tangannya Om Salim Nunjuk ke bawah gini Bang Jo. Oke. Kakinya Langsung tenang. Shit. Yang tadinya geter-geternya nggak karuan, langsung tenang. Jalan sih. Jalan agak nanjak ini, ngelewatin sungai. Istirahat dulu di sini, makanannya dibuka. Buka. Waktu itu Om Salim minta kopi hitam. Oh, ya Om. Minta kopi hitam, saya bikinin, taruh, ngambil rokok yang dari tas. Di samping dupa ini ada rokok panjang, Bang. Tahu rokok yang hitam panjang enggak, Bang? Kayak yang biasanya buat kayak dukun-dukun gitulah atau orang-orang pintar tuh, kayak rokok apa ya namanya, serutu apa-apa itu namanya, panjang hitam. Dinyalain, nggak dihisap sama Om Salim Bang. Terus diapain?
taruh depan kopi. Terus? Nyedot sendiri, Bang. Kayak ada yang ngerokok. Kayak ada yang ngerokok. Kayak ada yang ngisep. Tapi tuh gak lama, Bang Jo. Cuma sedot, berhenti. Kan jadi kalau rokok gak disedot kan fokusnya kemana-mana ya ke atas. Yeah. Itu kayak gitu. Nanti waktu disedot, kurang. Dan itu rokok yang tebel itu panjang kan logikanya kalau di walaupun disedot sama manusia biasa kan lama, Bang Jo. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu cepet banget, Bang Jo. Dan itu gak ada yang ngerokok di depan kopi. Bang, ini Om Salim ngambil kopi. Kekuatan. Dan gitu. Kekuatan. Saya gak di situ sama sekali gak mudeng apa itu, Bang Jo. Udah, bikin mie. Om lapar. Oh, siap, Om. Buka tas carrier, ambil nesting, ambil kompor, nyalain. Nah, mie-nya jadi. Om, saya belum lapar, dia bilang. Saya mau ngambil bekal dari mbahnya dulu. Yaudah, diambil. Hati-hati. Om bilang gitu. Buka tas depek depan, saya taruh dulu, buka. Belatung, Bang Jo. Hah? Belatung? Di tas kreseknya ini belatung. Belatung sama bekas-bekas kayak koreng gitu, Bang Jo. Berarti yang semalam saya makan... Itu dikasih Simba, kan? Dikasih Simba. Jadi belatung? Jadi belatung kayak sama bekas-bekas koreng-koreng orang dicuil-cuilin gini, Bang Jo. Om langsung bilang, Om Salim, kan udah dibilang hati-hati. Bilang gitu. Jadi gimana mau makan singkong, makan mie? Makan mie, Om, makan mie, Om. Belatung depan saya tuh belum diapa-apain. Sama Om Salim ngambil dupa, bakar. Bakar belatungnya? Enggak, belatungnya masih di dalam kresek, dupanya taruh depannya gini. Lihat nih, perubahannya, lihat. Enggak, Om. Gigu banget ngeliat belatung, saya bilang. Yaudah, Om buang ya. Langsung dibuang, Bang, sama Om Salim ke sungai itu. Bang, kamu tahu itu siapa tadi? Siapa, Om? Nanti Om jelasin kalau udah keluar. Mikir lagi dong. Udah keluar. Gimana ini? Ini aja belum nyampe. Jadi si Om Salim tuh tahu Simbah itu siapa sebenarnya? Iya. Hmm. Bisa dibilang Om Salim udah cerita gitu berarti Om Salim tahu. Oke, lanjut. Iya, ya. Om, saya makan mie, Om makan mie, habis. Bentar ya. Om ngambil air di itu sungai Rogo Sukmanya dulu. Siapa, Om? Siap. Saya gini, siapa, Om? Siap. Jelikan yang di tas debeknya Om diambil. Ngambil air. Balik lagi, ayo jalan. Jalan. Yang namanya orang was-was kan, Bang. Liatin jam lagi. Jam 9, berarti 1 jam nih di sini. Oke, jalan. Nggak lama, yang tadinya cuaca cerah banget, nggak ada apa-apa, masih ada matahari masuk-masuk ke hutan itu, kelihatan lah ada sinar-sinar matahari kecil. Tiba-tiba tuh kabut hitam pekat, Bang. Hitam. Kabut. Kayak orang bakar-bakaran. Kan bakar sampah ya? Tapi tuh hitam banget, Bang Jo. Gak ada apa-apa sama sekali. Kabut kan biasanya putih. Putih. Dan biasanya kalau kabut putih tuh pelan, Bang Jo. Pelan dulu baru tebel. Kalau tebel. Ini hitam, Bang Jo. Kamu jangan jauh-jauh dari saya. Misalnya bilang gitu. Ya, Om. Saya belakang Om persis. Om tuh langsung... Tangannya gini. Bingung lagi saya, Bang. Sebentar. Ini udah gak gelap. Pegangan. Saya pegang tangan Om yang kanan. Yang kiri kayak gini lagi, Bang. Utik. Ambil kembang kantilnya di dalam tas. Kok ada kembang kantil, ya? Saya packing itu gak ngeliat kembang kantil sama sekali, Bang Jo. Di sebelah samping. Samping mana, Om? Samping tempat dupa-dupa tuh, sebelahnya kecil, ada plastik kecil. Saya ambil gini, bener, Bang. Ada kembang kantil udah dipotong-potong gini sama Om. Taruh. Lemparin. Kebuka jalan, Bang. Kabut hitamnya itu seketika langsung kanan sama kiri gini. Ngebelah gitu ya? Ngebelah.
Dan seumur hidup tuh, seumur umur saya ngelihat kejadiannya nggak masuk akal itu, Bang Jo. Langsung kayak buka jalan. Langsung saya astagfirullahaladzim, nyebut terus, tarik nafas. Udah nggak apa-apa, jalan aja. Jalan sama Om. Nggak lama tuh, bentar. Ada pohon beringin gede banget, dua. Sini tuh udah ada kayak coretan-coretan kayak kuku-kuku gitu, Bang, cakaran. Bekas-bekas cakaran sebelah sini. Sebelah sini tuh ada kayak gambar, tapi gambar tombak. Satu gini, terus tiga cabang gini tombak. Om ini ambil ayamnya, ambil dupanya. Saya diem aja udah, tinggal nurutin itu, Om. Jalan, ambil tas carrier, buka, taruh. Ini, Om, tempatnya mana? Tempat apaan, Om? Tempat buat bakar dupanya ini. Kata Om. Oh, yaudah, gak apa-apa. Tenang aja. Emang Mbah sialan, Om bilang gitu, Bang. Oh, Simbah. Simbah putrinya itu. Bentar. Ambil ayamnya. Ambil. Buka tempatnya itu yang dari tanah liat itu dibuka sama Om. Darahnya enggak ada, Bang. Cuma ada ayam sama telur ayam kampung. Mbah ini sialan emang. Mau matiin saya di sini apa gimana ini? Om Salim tuh bilang gitu, Bang. Tenang. Om ada udah Om antisipasi dari jauh-jauh hari. Ternyata itu Om Salim udah persiapan banget, Bang, berarti. Udah dari jauh-jauh hari udah memperkirakan apa aja yang bakal terjadi ke depan. Dan itu di situ posisi bener-bener Om Salim bilang, dulu saya gagal di sini. Saya gagal di sini. Jadi kayak bentuk sebuah gerbang gitu, Bang Jo. Kamu gak usah ngeliatin, udah di sebelah sana aja tiduran. Gelar matras. Matras kecil kayak yang buat keluarga gitu, Bang Jo. Itu gelar aja udah di situ. Om di depan pohon dua ini, saya di sampingnya. Peralatan yang buat semedi dia mungkin udah siap semua, Bang Jo. Bakar, naburin bunga. Saya masih ngeliatin tuh. Udah, kamu masih ngeliatin gak apa-apa. Tapi nanti ketika sudah nyampe, saya udah bilang stop, kamu gak boleh ngeliat. Yang itu. Udah, saya langsung, wah, merem aja nih. Omnya itu gak tahu ngelakuin apa, langsung. Hadir, Mbah. Putrinya datang. Cucunya datang. Itu langsung yang tadinya pohon, Bang. Om saling berdiri. Bener-bener padepokan, Bang. Kalau kalian ingat kata-katanya Simbah Putri tadi tuh, yang beliau bilang banyak yang gak bisa keluar dari padepokan itu. Nah, karena si Oji ini bisa cerita di sini, otomatis ya, berarti dia bisa keluar dong sama Om Salim. Yang jadi pertanyaan adalah, apa aja yang mereka berdua lihat di padepokan itu? Karena kita semua tahu, padepokan itu bisa dibilang gaib. Pastinya banyak hal di luar nalar yang mereka berdua lihat di situ. Dan satu lagi pertanyaan besar. Bisakah Om Salim ini ngedapetin mustika ular itu? Batu mustika ular. Tonton di part selanjutnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini. Supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo, sampai ketemu di part selanjutnya.